Tahun 2023, kita dihidangkan dengan pelbagai pilihan kasut-kasut running daily trainer walaupun didatangkan dengan super trainer. Dan daily trainer tetap menjadi pilihan kerana ciri-ciri penting yang ada padanya. Namun, apakah daily trainer terbaik pada tahun 2023 kali ini? Untuk mengupas dengan lebih lanjut, jom kita sama-sama review daily trainer terbaik tahun 2023 pilihan Al Rumi. Stay tuned. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi channel dan welcome back On Point Running Shoe Review menjelang pemilihan atau pengumuman kasut running terbaik 2023. Hari ini bagi memenuhi permintaan ramai penonton-penonton di luar sana yang minta saya review kasut daily trainer terbaik tahun ini, dan tanpa berselindung lagi, ada 5 kasut yang saya telah pilih personally. Pilihan saya tahun ini, barisan-barisan kasut daily trainer ter on point tahun ini, dan antara kelima-lima ni dan antara kesemua kasut-kasut daily trainer yang saya dah review tahun ini, yang mana paling on point? Dan ini adalah video yang paling dinanti-nantikan sebab kasut yang paling popular selain kasut racing atau super shoes yang mahal-mahal tu adalah kasut daily trainer yang ada di depan anda sekarang ini. Hari ini saya tampilkan yang pertama, Anta G212 Pro New Balance Fuel Cell Propel V4. Tidak asing lagi, ASIC Gel Cumulus 25. Kasut yang saya baru review, Adidas Adizero Boston 12. Dan kasut yang sangat popular line up daily training yang tak boleh kita ketepikan adalah Nike Pegasus 40. Tetapi sebelum itu, yes, bak kata sahabat saya di Michigan, Sulawesi, Papua New Guinea, don't wait long. Siapa-siapa yang belum subscribe. Yeza and thank you. Okay, seperti biasa, disclaimer untuk video ini, of course lah, video ini tak ditaja oleh mana-mana running shoes brand yang ada kat depan ini. Malah saya nak ucap terima kasih kepada semua brand-brand yang support saya. Anta, New Balance, ASIC. Yang ni bukan, ini dari Sport Direct. Terima kasih Sport Direct. Yang ni adalah dari saya sendiri, harta sepeceraian saya sendiri, bukan dari Adidas Malaysia, okay? Dan anda, dan macam biasa juga, adalah orang yang pertama, bukan di Malaysia, di seluruh dunia, yang dapat menonton video ini. Dahulu, biasanya bulan 12 saya akan umumkan kasut-kasut running terbaik pilihan saya, dan tahun ini special saya akan umumkan brand running terbaik. Yes. Satu kategori yang sangat menarik adalah daily trainer. So daily trainer ni, kalau secara ringkas sebelum saya pergi detail, daily trainer ni dia adalah kasut pertama yang akan terlintas di fikiran anda setiap kali anda nak pakai kasut setiap hari. Kalau anda tak tahu nak pakai apa-apa, so kasut itu nak pakai hari-hari sebab hari-hari anda ada easy run, apa, hari-hari speed sian tu, okay? Biasanya anda nak cari kasut yang versatile, kasut yang selesa, kasut yang anda rasa comfort, kasut yang anda rasa mungkin ada support, kasut yang durable. Dan biasanya sebab anda nak lanyak hari-hari, anda perlukan mileage yang banyak dan harga tak nak terlalu mahal. Yang ada kat depan ni adalah pilihan saya sendiri. So kalau mungkin kelima-lima ni bukan pilihan anda, saya minta maaf sebab ini pilihan saya. Saya tak terikat dengan mana-mana brand running. Malah ada beberapa brand running yang nak sign secara eksklusif, saya tak berminat langsung. Sebab pada saya, saya biar kekal independent. Independent tu maksudnya, saya tak nak channel saya ni ada satu brand dia, Anta saja. Saya nak variety, saya tak nak anda boring. Kalau dia nak brand Anta, saya contoh Anta, tak maaf, ni contoh je. Dah macam channel Al Rumi Anta lah pula kan. Lain lah kalau Anta nak bayar sepanjang tahun tu. Tetapi yang lebih penting sekali adalah awareness. Saya nak share knowledge, saya nak share experience dan sama-sama kita menginspirasi. Itu tujuan channel saya, saya tak nak terikat dengan mana-mana brand. So berbalik pada tadi, kalau mana-mana yang tak ada pilihan anda, saya minta maaf. Anda buatlah review anda sendiri kan. Ya, yang tu gerak, okey. Jangan hati. Kenapa saya pilih kasut-kasut ni? Ada beberapa sebab. Pertamanya, dia dalam ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Ada orang komen, ASIC Trinosa 15 yang baru saya review tu,
mesti masuk daily trainer kasut terbaik tahun 2023. Termaaf, saya tak masukkan dalam kategori daily trainer. Sebab pada saya, Asics Terranusa tu, dia memang daily trainer tapi dia lebih kepada kasut speed, kasut laju dan maybe untuk kasut race. Race yang tak jauh sangat. Jadi saya tak masukkan ke sini sebab saya lebih cenderung kepada yang ada sekarang ni lah. Kita mulakan dengan ciri yang paling penting sekali, iaitu harga. Harga untuk daily trainer, kalau 5-6 tahun lepas, kita boleh cakap lah kasut daily trainer bawah 400. Boleh lah, 400 plus-plus sudah start mahal. Tapi sekarang dah makin naik, apa dah jadi ni? Ingat gula, beras, minyak je naik. Harga kasut pun naik kah? Come on lah kan? So harga dia dalam range bawah 600, kita boleh kategori daily trainer. Contohnya, Antar G21 ni, boleh juga kategorikan daily super trainer. Tapi saya lebih bercenderung untuk taruh daily trainer sebab saya suka pakai dia hampir setiap hari. Okay, ha, ni bukan spoiler eh. Yang pertamanya harga. Harga kita touch satu persatu. Asics Gel Cumulus harga RM529. Ini semua harga retail. Jangan cerita harga diskaun sebab kalau harga diskaun ni yang menang. Harga dia RM629. Saya beli dengan harga RM271.74. Sampai same pun saya ingat. Kemudian Pegasus 40 harga RM589. New Balance Propel V4 RM529. Dan Antar G21 2 Pro ni harga dia RM599. So kalau dari segi harga, yang paling murah tak lain tak bukan Gel Cumulus lah. Dia paling win. Okay, sebab harga dia RM529 je kan. Puas hati baik harga dia. New Balance pun RM529. Yang paling mahal tak lain tak bukan adalah Adidas. Harga RM629, melebihi RM600. Apa yang penting lagi, kita touch sedikit technical. Drop. Okay, drop ni, kalau saya katakan saya punya preference lah. Walaupun kasut race ke kasut trainer, saya suka drop yang sikit. Sebab apa saya suka drop yang sikit? Kena faham eh, drop ni, bila drop dia tinggi, maknanya dia slope dia tinggi, maknanya cushion di bahagian forefoot ni akan berkurangan. Supportnya kurang, plus dia maybe kurang, dan sensasi lari tu ada sikit berlainan. Tapi dia berlainan dengan orang. Ada orang dia suka yang kurang, dia suka ground feeling. Ini dia berlainan, dan dia bergantung juga dengan teknologi dan mixol apa yang kita guna. Ha, nak cerita tu panjang lagi kan. Drop yang pertama Asics Cumulus 8mm. Tetapi stack high dia kuat tinggi 37.5mm. New Balance Propel 6mm saja drop dia. Tetapi dia tak berapa high sangat, 31.5mm saja. Dan kemudian 21 Pro ni 10mm. Paling agresif lah. Adidas Boston drop 7mm dan Nike Pegasus 6mm. So dari segi drop, of course saya suka yang dua ni. Drop dia paling sikit sekali. Saya suka lah. Tetapi kena ingat eh, walaupun drop yang ni 10, tapi saya still rasa dia punya mesol dia. Sebab macam saya katakan tadi lah, teknologi dia. Kemudian daily trainer ni, dia tak macam kasut super shoes. Super shoes confirm kena ringan. So daily trainer ni saya bagi range berat dia antara 280 ke 310. Sebab dia bukan kasut race. Kalau kasut race dia paling ringan. Okay, sebab tu saya buat kategori kasut ringan, iaitu kasut speed work. Macam Asics Terranusa tu, dia tak masuk dalam kategori ni. Okay, so kita bagi berat. Okey, dari segi berat, Asics Cumulus ni berat dia 290 gram. Standard 29 cm, US 11 ataupun US 12, ikut brand masing-masing. Okey, kemudian New Balance Propel berat 319 gram. Kemudian Antar G21 2 Pro 304 gram. Adidas Boston 292 gram. Dan Nike Pegasus 315 gram. Kalau dari segi berat, saya rasa Propel ni paling berat. Propel ni saya rasa berat pasal ni lah. Dia ada infuse, tapi dia bukan infuse. Dia lebih brittle compare dengan plate. Yang itu yang buat dia berat. Kemudian dia ada support bawah, kiri, kanan. Sebab kasut ni, walaupun daily trainer, dia dah macam kasut stability. Ha, tu punca dia berat lah. Dan yang paling ringan, Asics Cumulus 290 gram. So pada saya, tak ada banyak beza. Tetapi dia akan berbeza nanti bila anda lari. Nak tengok dia punya energy return dekat misol tu nanti. Kemudian, dari segi keselesaan, fitting. Keselesaan tu lain, fitting lain. Tapi dia saling berkait. Okay? Keselesaan tu apabila anda dah pakai. Fitting tu apabila anda nak pakai, macam mana dia nak lockdown. Pertamanya, kita bagi SS ni. Okay, saya terus bagi markah lah supaya anda boleh faham eh. Pegasus ni kalau dari fitting, cantik. Oh, lockdown dia memang solid. Tak ada langsung slipping. Kalau 10, saya boleh bagi 8. Tetapi dari segi keselesaan, boleh bagi 7 lah. Dia agak macam stiff sikit kat sini. Ha, dan dia tak ada option wide. Dan Adidas Boston. Saya pegang kasut ni, saya nak tergelak. Ni anda, siapa yang dah tonton video review ni, saya anda tahulah. Fitting dia paling kelaut lah. Tak maaf, jangan emosional dengan kasut. Ini fakta. Saya bagi 5 ke bawah lah, 5, 4.5. Memang saya tak enjoy langsung. Tapi dari keselesaan, saya boleh bagi 7 ke 8. White, material apa dia, sangat stretchable. Okay, nampak tak? Fair kan? Yang mana betul-betul, yang tak betul. Sebab tu, saya tak boleh jadi duta kasut. Kalau jadi duta kasut, kena cakap semua yang bagus. Tapi untuk saya, saya cakap jujur. Apa yang bagus, bagus. Yang tak bagus, saya cakap jujur. Tetapi secara konstruktif. Ini memang perfect. Ni fitting cantik. Fitting dia saya bagi 8.
keselesaan antara yang selesa boleh pergi 8 ke 9. Serius. Okey, kemudian yang propel ni fitting lebih kurang yang ni, boleh pergi 8, tapi keselesaan boleh 7 lah, 7.5 lah. Dan yang ini fitting paling padu sekali. Okey, pertamanya anda tengok dia punya tang dia, dia punya collar dia, kemudian dia ada support lagi kat sini, boleh bagi 8-9. Keselesaan ni better, sikit je tak banyak, dalam setengah atau satu. Okey, tadi kalau 9 dia 8, kalau dia 8 dia 7. Okey, clear kan? Dari segi design, design ni satu yang sangat subjektif. Ada orang tengok Farah Nabila macam Eri Sharida. Cantik, ha, itu saya lah kan. Ada orang tengok Fazura lawa. Ada orang tengok Kajol tak boleh tahan, cantik. Jadi selera orang tu sangat subjektif dan ikut preference masing-masing. Yang ni saya tak nak desak anda sebab minat dan kesukaan itu. Saya tak boleh dipaksa-paksa. Okay, jujur dari segi design, nombor satu saya pilih Adidas lah. Saya memang minat Adidas, tengok dia mystery stripe, dia punya style aerodynamic, dia punya cutting cantik punya kan. Tapi kalau ada warna pink lagi marvelous. Yang lain pun not bad. Kedua saya suka Anta ni. Anta anda tengok design dia memang mengecik, ada reflektornya ni nampak terkini lah. Dia main colouring, walaupun main colour putih, macam saya katakan, dia punya TPU support ni, dia pergi colour merah bila lari macam berapi. Dia laju-laju-laju kan. So overall, kalau boleh, tak nak semua hitam, tak nak semua putih, macam ni kan. Okay, itu saya punya preference. Yang lain-lain not bad. Cumulus ni, warna kuning ke, warna hijau kan, alright. Tapi yang ni walaupun gelap, dia pandai main warna pun not bad. Tapak ada purple dengan pink, no problem. So kat sini, terpulang pada anda, tak ada decision yang tepat. Part yang paling penting adalah midsole. Kebanyakan kasut-kasut daily trainer ni, dia akan bagi midsole EVA foam. EVA foam ni memang standard dia bagi pasal dia antara murah dan mahal, dia tengah-tengah. Dan dia memang mudah didapati. Kebanyakan teknologi, manufacturer ada teknologi tu. Dan dia sangat-sangat durable. Tapi sekarang, not bad. EVA sekarang ni dah banyak improve. Dia dah melangkaui EVA-EVA kalau 3-4 tahun yang lepas. So, kita pergi satu persatu. Biasanya saya nak tengok hardness lah. Hardness dia maknanya kadar kekerasan. Dia punya plush berapa, dia punya firm berapa. Kalau Cumulus ni, dia punya hardness 25 ke 29. Anything lebih 30 dah firm. Okay. Bawah 30, okay. Kalau bawah 20, terlalu soft. So, dia pakai FF++. Kemudian ada pure gel kat belakang ni. Sebenarnya, pure gel ni tak perlu. Tak apa. Keluarkan je. Okay. Bagi dia ringan sikit kan. Fully FF++. So, 25-29, okay. Dia dah ke arah firm. Tapi ada certain area still plush dan lembut. Western ni dia lain sikit. Dia ada dual density. Satu Lightstrike Pro. Satu lagi Lightstrike 2.0. Yang bawah ni keras lah. 37-38. Sangat firm. Anda bayang yang dulu-dulu macam mana firm. Yang bawah ni lembut. 24-25. So dia kombinasi. Tetapi kalau nak cantik, dia buang semua ni. Nanti dia jadi Takumi Sen. Sebab tu saya kata, Boston sebenar bukan Boston ni. Sepatutnya Takumi Sen. Dan saya pergi dekat Pegasus. Pegasus ni surprising lah. React firm ni. Kalau dulu agak firm yang 38, 39, 40 ni react form dia totally dah baru. So dia punya durometer dia 26, which is manis. Bak kata orang gembar apa dia? Yes, marvelous. Dan dia kemudian ada airbag, dua airbag depan dan belakang. So ini antara midsole-midsole yang sangat-sangat saya enjoy pakai lah. Sebab tu ciri-ciri kasut daily trainer adalah apa? Enjoy dan fun. Kemudian kita pergi propel. Dia punya fuel cell ni memang lembut, 18 ke 22. Sangat lembut anda tengok fuel cell ni kan. Okay, tetapi dia ada potong sikit. Bila masuk yang tengah ni, dia mengganggu kelembutan tu. So anda rasa lembut kat sini, kat sini. Tapi bila ada benda ni kat tengah ni, anda ada mixing lah. Dia tujuan nak bagi stable dan propulse. So yang ni antara yang baik. Ni dia midsole favorite saya untuk daily trainer, Nitrogen Edge. Dia punya hardness dia 21 hingga 22. Lembut tetapi firm dan plush. Kemudian dia ada TPU tube support kat sini. Kemudian dia bagi outsole dia, kombinasi dia, menyebabkan rasa dia antara ni dia hard sikit dan very high energy return. Yang ni saya punya favourite dari segi midsole kelima-lima kasut ni. Kita bagi dari segi durability. Saya rasa dari segi durability tak boleh disangka lagi yang paling durable sebab tu dia dah masuk edisi yang ke-40. Tak boleh disangka lagi the workhorse yang paling popular Pegasus. Anda tengoklah dia punya ni macam waffle punya style. Kemudian anda tengok dia punya build up material dia sangat-sangat durable. Dia punya engineering mesh sangat-sangat lasak lah. Yang ni pun not bad tetapi dia punya exposed foam dia terlalu banyak. So yang ni question mark. Ini akan kurang durable. Yang ni pun sangat durable. Ini of course lah durable. Kalau ni nombor satu, ni nombor dua antara durable. Tapi yang ni paling durable. Yang ni paling kurang kot. Pasal anda tengok dia punya material kat atas je kan. Anda akan cuma akan enjoy bawah ni. Tapi dia bagi Continental. Tang bawah ni durable, tang atas ni ada sedikit question mark. Kemudian yang paling penting untuk kasut daily trainer adalah versatility. Versatility ni boleh pakai kadang-kadang buat speed, boleh buat heel.
boleh buat easy of course dan boleh buat long run. So dari segi versatility, tak lain tak bukan. Memang antara G21 ni paling versatile. Saya paling enjoy pakai yang ni. Saya dah buat long run, saya dah buat speed, antara yang paling on point. Yang ni memang dia ringan sikit tapi dia terlalu dull. Teknologi dia satu je, dia tak ada plate dan sebagainya. Okay. Kemudian nombor dua, dari segi versatile, boleh jadi Pegasus ni memang paling versatile. Boleh buat dalam semua kategori. Kemudian Adidas ni lah antara yang versatile. Saya cuma berharap kalau dia fitting dia cantik, saya rasa ni boleh jadi nombor satu paling versatile. Kemudian kelima-lima ni, apa yang saya paling suka? Pertama Cumulus ni, saya paling suka keselesaan dia lah. Dia antara banyak-banyak ni, saya rasa ni paling selesa. Lockdown cantik, material cantik. Bila pakai lama, lencun pun okey, cantik. Okey, ni yang antara sebab saya suka lah. Kemudian harga dia pun tak adalah mahal sangat. Antara yang murah lah, antara yang murah berbanding yang ni eh. New Balance Propel. Selain harga dia, saya suka ciri stability dia. Kalau nak cari kasut stable, tapi anda nak kasut yang fun, kasut yang boleh pakai hari-hari daily trainer, kasut ni. Kemudian antara G21 ni, ha, saya dah bagi tahu tadi, saya suka midsole dia, saya suka versatility dia, dan design dia pun not bad sebenarnya kan, kalau boleh nak pakai hari-hari. Kemudian dari segi Adidas Boston, saya suka design dia. Yang ni selain berlari, memang saya akan buat jalan. Dia selesa, stylo, memang sangat stylish. Kemudian Pegasus ni paling durable. Ini memang anda lanyak, ada orang pergi 1,000 kilo pun macam baru lagi kalau pandai jaga. Okay? Dan last sekali, apa yang saya tak suka? Cumulus ni, saya tak suka gel dia. Gel dia, bila saya dah lagi lama sikit, still akan terasa heat macam gel dulu-dulu. Gel ni sepatutnya teknologi yang dah lama, dah outdated. Tetapi dia kata ni gel yang liquid lebih baru. Itu je masalah dia, saya akan rasa sedikit heat tempat gel tu. Kemudian, Adidas ni anda dah tahu. Saya tak perlu ulas lagi, banyak yang saya suka tetapi ada yang saya tak suka. Fitting dia, lock dia, tali dia, tang dia, saya tak nak ulas panjang. Anda nak tahu, anda tonton review, link saya sediakan kat bawah ni, anda boleh tonton. Kemudian Pegasus ni yang saya kurang suka, dia punya keselesaan. Saya still rasa ada sedikit sendak kat sini, fit ni, tapi ada break in sebenarnya. Tapi break in dia lama, dekat 50 kilo plus-plus, nak masuk 60-70. So siapa-siapa yang ada ni, anda kena pakai banyak, dia akan rasa wear sikit, masa tu baru tak rasa sendak sangat. Okay. Kemudian yang ni saya tak suka, dia berat sikit. Yang lain-lain tak ada komen langsung. Dan Propel ni yang saya katakan, dia fuel cell lembut, tapi bila masuk plate ni ada serta-serta rasa macam hard sikit, especially kalau anda lari yang slow run. In overall, kasut-kasut ni saya nak recommend pada anda semua, beli masa tengah sale. Sekarang ni saya rasa kebanyakan dah start bagi sale, anda kena pandai cari. Tetapi itu nasib-nasib lah, susah nak cakap. Kadang-kadang sale pun sale, saya tak ada. Okay. In overall, kelima-lima ni kasut yang terbaik yang ada tahun ini. Dan kalau saya buat ranking, nombor 5 Boston, nombor 4 Propel, nombor 3 Pegasus, nombor 2 Cumulus, dan nombor 1 pilihan saya adalah Anta G21 2 Pro dari Anta Malaysia. Yeah. Dan sebelum kasut ni hadir, yang ni saya nak pilih kasut daily trainer terbaik. Tiba-tiba dia datang yang ni, masuk yang ni. Tetapi walaupun dia nombor 1, 2, 3, 4, 5, dia kalau ada markas TPCP je dalam 1 atau setengah, so no problem. Walaupun nombor 5, nombor 4, no problem. Okay, harap ia bermanfaat pada anda. Kalau anda suka video ni, tekan butang like, tinggalkan komen apa pula daily trainer pilihan anda, ada tak dalam list saya ni. Dan kalau tak ada, dan yang paling penting apa dia? Subscribe, subscribe, subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.